Makanya hati-hati. Bisa juga apa itu tidak mimik, tapi sedikit. Tidak harus berupa fisiknya, pakai enak rapat, ditegur sama kapolres. Gua belum pintu-pintu di sana sama kamu. Ada yang dimana wadah, ada yang dimana aneh.
Kalau yang sifatnya wajar namanya, kalau malaikat mulia, kalau setan amarah. Malaikat mainan, kalau setan alwama. Ini semua mengaruhi kepada orang. Nafsu supaya marah, berikan dorongan untuk berbuat marah. Cuma marah itu kebutuhan, tapi marah itu kebutuhan sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau marahnya tidak sesuai kebutuhan, ya karena dengan kalau kita ibaratkan amarah itu adalah api. Berkerawat, jadi cuma rokok tapi mau berumah. Bisa terjadi karena tidak bisa komunikasi dirinya itu tentang apa.